fasul an awal itu min sikabu. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabilatun najwam fasul sami itu min bandung. Maulida Kamila ana min fasil salis itu min bandung. Ismi Rahma Ajija min fasil robi itu min bandung. Ismi Regina Ayu min fasil salis taksif itu min Bekasi. Hello everyone, my name is Akira Zeske Pitanisani. I'm from class 1 in Indonesia. I'm coming from Bali. Ismi Aulia Nabila, jelas tuh Vipasti Homis B, Ma Ana Min Ciamis. Ismi Zulu, bertawakal kepada Allah, memberikan ibadah, memberikan pertanyaan belajar bersungguh-sungguh dan memperbanyak doa. Belajar dengan sungguh-sungguh, juga berdoa kepada Allah. Lebih giat lagi belajarnya, ditingkatkan lagi ibadahnya, selalu berdoa dan berdoa. Jangan lupa duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Dan belajar giat dan lebih ekstra belajar siang, pagi, malam. Ikhtiar langit juga bumi. Setelah itu kita berpasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran sorof, karena Intan belum paham pelajaran sorof. Pelajaran yang paling mudah itu insya Allah durusulukoh. Ya Nisan, tidak ada yang susah kalau kitanya belajar sungguh-sungguh. Paling susah Intan, dan yang paling mudah adalah fikih Al-Quran. Insya Allah tidak ada. Dan yang menurut saya susah dalam ujian Nisan yaitu bahasa Inggris. Dan pelajaran ataupun ujian lisan yang menurut saya cukup mudah yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab, pelajaran kita bahasa Inggris, bahasa Arab kita. Bahasa Arab. Sangat menegangkan, happy dan enjoy. Seru soalnya seperti sedang dites. Enjoy, happy, deg-degan tapi kita bisa enjoy. Enjoy. Cukup gugup bisa enjoy. Untuk ayah, ibu, doain kakak di sini biar ujiannya lancar. Ini ya, doain kakak semoga ujiannya lancar dan mendapatkan nilai yang terbaik. Buat semua keluarga yang di rumah, semoga selalu dalam lindungan Allah. Dan tolong doakan Intan di sini yang sedang berjihad di jalan Allah. Buat mama sama ayah, doain Neng di sini lagi ujian, semoga dilancarkan, dimudahkan, dan semoga orang tua juga di rumah disehatkan selalu, dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ayah di rumah terus doain kakak di sini, semoga dilancarkan dalam ujiannya dan bisa memberikan yang terbaik. Untuk ayah dan ibu, ibu, ayah doain kakak ya di sini. Semoga kakak bisa lancar ujiannya, dimudahkan ujiannya, dan bisa mendapatkan hasil yang paling terbaik. Di sini juga kakak doain ibu dan ayah di rumah sehat-sehat selalu, dilancarin rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mama dan juga ayah di rumah, semoga sehat selalu dan jangan lupa doain teteh di sini untuk melaksanakan ujian lisan dan juga tulis. Semoga mama senantiasa diberikan kesehatan dan juga ayah senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala hal.